Jer, oke. Hari ini gue mau review lagi nih. Liquid Creamy. Di sini lagi mendung sih. Jadi gelap, agak gelap. Ya, hari ini gue mau nge-review Liquid Creamy. Mungkin kalian udah pernah tahu ya, liquidnya mungkin ada yang udah pernah coba. Gue mau review aja lagi. Liquid ini. Selai. Oke. Pasti udah pernah tahu ya kan. Ini tapi dia sekarang udah cukai. Yo. Gue mau ngeliat ini rasanya apakah ada yang berubah atau enggak. Dengan adanya cukai ini tetap dia kemasannya 100 ml, packagingnya seperti ini. Di sini tertera peringatan kalau ini mengandung nikotin. Oke. Di sini juga ada peringatan lagi buat ibu hamil nggak boleh, buat ini under age juga nggak boleh. Oke. Banyak peringatan, ini ada logo APFI-nya. Oke, ini selain ini dia rasa strawberry jam, bisa lihat strawberry jam. Dan ini dari GDS Distribution. Kemasannya 100 ml, ini gua dapat nikotin 3. Sip, nikotin 3 sih ada keterangannya. Nikotin 3 dan ini 100 ml. Tanpa basa-basi, oke langsung aja nih gua buka, guys. Okay. Wangi sih, ini mirip-mirip kayak liquid US loh, ini kayak si Monster gitu, tapi gue nggak tahu rasanya seperti apa ya. Wanginya itu, gue dari sini mau gue jilat dulu. Ini strawberry-nya kalau dijilat kayak gitu dapat banget. Bener kayak selai bener. Mendingan gak usah ditetesin ke ini, kan jilat-jilatin aja enak. Kalau lu kasih roti. Langsung aja lah gue tetes lah, ini gue masih fresh wicking ya bro. Nih gue fresh wicking, gue selalu pakai pil. Ini makan. Gue pakai ini, kapas Muji, terus gue pakai kantal 24 dan gue pakai Arta, lalu gue pakai moodnya semua Cylon. Langsung aja gue tetes. Dari wanginya ini ada campuran roti-rotinya loh. Krim-krim gitu kali ya. Oke. Banyakin lah biar berasa. Nih. Gua running di 55 watt anjing. Gua running di 55 watt gua dapat 0,7 ohm, oke. Okay? Oke, gue mau ngasih tahu. Ini sebelumnya gue pernah nyobain ini ya, waktu sebelum cukai. Ini gue ngasih tahu ini rasanya tetap sama, gak ada yang berubah walaupun udah ada regulasi cukai, tetap sama. Jadi tetap mengedepankan rasanya. Jadi lu tahu kalau lu pernah nyobain Monster tuh. Jadi pada intinya sih, ini rasa tetap sama. Cuman lu kalau pernah nyobain Monster, itu kan kalau Monster itu yang dari US itu TH-nya ya emang tinggi ya, terlalu tinggi ya TH-nya ya. Tapi kalau ini soft dan lu rasa strawberry rasa strawberry-nya itu pada saat lu inhale ini tebel banget. Dan gue coba lagi. Jadi pada saat inhale lu nemuin rasa strawberry-nya yang tebel banget. Strawberry selai lu kayak gimana sih? Strawberry selai itu yang tebel, mantap banget. Terus pada saat lu exhale, lu bakal nemuin kayak rasa roti gitu, roti campur sama strawberry selainya. Rotinya tebel, tapi strawberry selainya tipis pada saat lu exhale itu, lu bakal nemuin itu. Ini liquid, oke. Lu di sini tuh kalau lu misalnya mau beli liquid, ini harganya di toko-toko vape ya 170 sampai 175.000, oke. Okay? Lu dapatin rasa yang mantap, rasa yang tebel, dan lu dapat 100 ml. Ini awet di label berapa bulan lu enggak bakal habis. Rasanya juga mantap lah. Lu enggak bakal nyesel kok beli ini dengan harga segitu.
ini juga enak, sumpah gue gak bohong. Gue juga dulu pernah pakai perebutan sama temen gue. Nanti enaknya. Terus, oke lah ini aja review dari gue tentang liquid selain dari GBS Distribution, yang stroberinya dia ada dua rasa, blueberry sama strawberry. Ini gue yang dapat yang strawberry. Ini aja pendapat gue pribadi. Di sini gue hanya membantu kalian untuk mendeskripsikan sesuatu rasa liquid yang mungkin belum pernah kalian coba. Di sini gue membantu menggambarkan liquid itu rasanya seperti apa, liquid ini itu. Oke, itu aja. Jadi kalian jangan pernah coba-coba membeli liquid yang tidak bercukai, karena itu takutnya ada kandungan narkobanya. Jadi kalian beli itu yang bercukai, oke? Okay? Karena kalian juga bisa membantu pendapatan negara, lalu bisa membuat mata paper di masyarakat Indonesia itu baik, oke? Okay? Terus jauhin narkoba, tetap vaping, keep vaping, oke? Okay, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya, bye-bye. Murder on call with the partner. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking